Selama 70 tahun lebih, hanya bahan-bahan terpilih yang dikirim ke tempat kami. Kedelai hitam. Hanya kedelai hitam yang dipadu dengan gula kelapa bermutu menghasilkan rasa kecap yang pas. Kecap Bango, lebih terasa rasa kecapnya. Rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango, benar-benar kecap. Kalau saya lagi masak semur ayam, bos kecil ini selalu nungguin. Gimana enggak, saya pakai kecap Bango sih. Rasanya benar-benar rasa kecap, sehingga rasa semur ayamku lebih terasa. Rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango, benar-benar kecap. Nah, saya telah dapatkan rasa tumis tempe yang pas. Karena saya yakin rasa kecap saya benar-benar rasa kecap. Kecap Bango. Rasa tumis tempe saya lebih terasa. Rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango, benar-benar kecap. Bu, kami akan memasak dengan dua kecap yang berbeda. Salah satunya, kecap kesukaan ibu. Kentalnya beda ya? Silahkan coba. Yang ini lebih enak. Pasti pakai kecap saya. Oh, Bango. Jangan kaget kalau Bango memang lebih enak. Rasakan saja, karena rasa nggak pernah bohong. Kecap Bango, benar-benar kecap. Kebetulan nih kamu sekeluarga datang. Resepmu loh. Lebih enak. Suami dan anakku makannya juga lebih lahap. Tambah ya. Resepnya sama kan? Sama, kecuali kecapnya. Oh, Bango. Jangan kaget kalau Bango memang lebih enak. Rasakan saja, karena rasa nggak pernah bohong. Kecap Bango, benar-benar kecap. Nih, kok ini sih, Mbok? Ini kan kurus. Nah, ini bagusan. Harus yang tua dan tebal. Ini. Ini masih muda, Mbok. Ini apa lagi sih, Bu? Kecap. Harus yang dari kedelai hitam. Iya. Kecap Bango, terbuat dari kedelai hitam, memberikan rasa kecap yang pas. Ya, ada yang layu. Ganti yang baru. Kecap Bango, benar-benar kecap. Jadi nggak enak nih, Fem. Ampun deh. Udah bantuin masak, mesti bolak-balik. Kenapa sih nggak pakai kecapku aja? Kalau nggak ada Bango, nggak dijamin rasanya. Karena kecap Bango yang terbuat dari kedelai hitam membuat makanan lebih lezat. Rasa memang nggak pernah bohong. Enak ya? Kecap Bango, benar-benar kecap. Pantes dibela-belain pulang. Mana mungkin tergoda kalau buka puasa di rumah lebih istimewa. Itu kan karena Bango yang membuat masakan keluar kelezatannya. Bango, benar-benar kecap. Semurmu tuh kurang mantap. Rasanya kecap doang. Duh, gimana nih ngomongnya? Ada favoritmu. Ya. Ini beda loh. Ini baru semur. Gak cuma dikecapin. Hanya Bango dari kedelai hitam pilihan yang bisa mengikat semua bumbu. Masakan jadi kerasa kelezatannya. Beda sama yang dulu. Emang yang dulu kenapa? Rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango. Lumayan, oi. Di mana kan? Kecapin emang enak, asalkan kecapnya Bango. Gurih dan manisnya, langsung kerasa nikmatnya.
rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango. Kalau motong, kecil-kecil. Iya, Bu. Cabenya kurang tuh. Kecapnya pakai yang jirak situ ya. Kalau kecap, saya bawa sendiri, Bu. Hah? Tapi rasanya? Yang lain boleh kompromi, tapi jangan kecapnya. Bango, bikin masakan kerasa kelezatan aslinya. Rasa memang nggak pernah bohong ya. Bango, benar-benar kecap.